Dan yang ketiga, nanti akan ada pengumuman kejuaraan. Siapa santri terhebat, siapa santri terheboh, siapa santri terlatih, dan siapa santri terpilar, maka jadilah kalian hari ini sebagai orang yang rame-rame. Sing rame pokoknya ya. Oke. Habis suara lah, tenue. Nanti saya sambung suara. Dan yang terakhir, nanti akan ada doa sekaligus tutup. Supaya lebih berkah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah dilanjut kalimah thayyibah bersama-sama. Saya mohon semuanya baca. Saya mohon terus. 1, 2, 3. Bismillah. Menuju detik-detik di mana MKH Got Talent akan segera dimulai. Inilah kita saksikan bagaimana potensi Sandi Betul Khair dalam kreativitasnya. Pantomim Sandiwara Bisu yang akan diperlihatkan oleh semua Sandi Putra. Dengan kriteria kriteria yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Panas. Hadirin rahimakumullah. Balik lagi. Terima kasih Mang I. Pokoknya MC termantap malam ini adalah Mang I. Betul. Hebat Mang I, aduh. Kita harus banyak-banyak belajar dari sosok Mang I. Hadirin rahimakumullah. Kuping ke. Malamnya sehat. Kriteria lomba nadoman di Kupingkan. Dengan ketentuan 1, mendaftarkan diri sebelum acara pelaksanaan. Tos. Diikuti oleh santri putri Pondok Pesantren Miftahul Khair. Setiap kelompok putri mengirimkan 3 orang utusan bebas kelas. Memakai pakaian yang rapi dan sopan, memakai bahasa yang baik dan beralur. Syarat-syarat, lampu kuning menyala berarti tandanya persiapan. Lampu hijau menyala berarti memulai nadoman. Lampu merah menyala berarti waktu telah habis. Bidang yang akan ditilai. 1, sastra bahasa. 2, gaya bahasa. 3, kekompakan. 4, penjiwaan. 5, kesopanan dan kepasihatan dalam berbicara. 6, isi nadoman. Berpindah kriteria lomba sajak berantai. Ketentuan 1, mendaftarkan diri sebelum acara pelaksanaan. Diikuti oleh santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Miftahul Khair. 3, setiap kelompok mengirimkan 3 orang utusan bebas kelas. Menggunakan pakaian yang sesuai tema, memakai bahasa yang baik dan beralur. Syarat-syarat, 1, setiap peserta. Oh, teman-teman, sepertinya.
Bidang yang akan dinilai, 1. Sastra bahasa, 2. Kekompakan, 3. Konsep atau ide kreatif dan gagasan, 4. Ekspresi meliputi imajinasi dan mimik wajah. Kriteria lomba pantomim dengan ketentuan sama, mendaftarkan diri sebelum acara pelaksanaan diikuti oleh santri putra Pondok Pesantren Miftul Hoir. Setiap kelompok putra mengirimkan beberapa orang utusan bebas memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan tema. Syarat-syarat, 1. Setiap peserta mendaftarkan diri sebelum pelaksanaan. 2. Setiap peserta adalah utusan dari kelompok tersebut. Bidang yang akan ditilai, 1. Konsep atau ide kreatif dan gagasan, 2. Gerakan meliputi teknik dan harmonisasi, 3. Ekspresi meliputi imajinasi dan mimik wajah. Penampilan yaitu kostum dan make up. 5. Kekompakan, 6. Penjiwaan. Kartos. Baik, kartos juga. Mohon sabar, gelis. Marinda Ian Puji, Siti Sofia, Nadoman Rizka, Patona dan Lela, Saja, Lani, Nani dan Dali, Jali. Dan untuk juri pada malam hari ini, spesial malam hari ini yang pertama adalah Al Ustaz Ilyas Al Qurtubi. Al Iqbal, Al Ustaz Iqbal Al Azami, terus Al Ustaz Dani Muhammad Ramdhani Royani, terus satu lagi Al Ustaz Hengki Muhammad Nawawi. Enak, spesial. Dijidai Al Ustaz Fahmi Wildan Atanapi Mangkuspur. Al Ustaz Ilyas Al Qurtubi, Al Ustaz Hengki Muhammad Nawawi,
Ustadz Uspur Mahdan Fahmi, Alustad DJT, Allah lagi Iqbal Al Azami, mengatakan dengan Julita Walwara di kawitan dari Dewan Julita serta meja kehormatan. Mbak, ya Mang Iqbal, ya Mang Uspur, sekarang Mang Ilyas. Mang Hengki Muhammad Nawawi. Jangan takut, balap ini unlimited. Balap ini unlimited. Jangan takut. Mereka itu adalah Mang Dani adalah jagoannya pantun dan Mang Uspur jagoannya adalah sajak berantai. Sedangkan Maipal jagoannya adalah Nadoman. Itu tapi untuk jagoan menjagoan Nadoman, Maipal Nadoman patah hati. Uspur Nadoman pantomim sajak dan sebagainya. Itu cara buat kami ya. Mengenki, jangan terus mengenki. Gimana we? Ustaz Hengki. Mulai bertanya. Bebas. Waktu kami kasih spesial bebas kowe sawarna kita sampai muntah-muntah sini. Oke, siap Mang I. Oke, untuk penampilan pertama Mang I dengan nama Bung Umar bin Khattab dalam bidang pantun sajak kenapa? Oh, sajak dalam bidang sajak dulu sajak? Sajak ia akan diisi atau diwakili oleh Adinda dan kawan-kawan. Mana pendukungnya Umar? Suara Adinda kita sehat. Umar bin Khattab. Oke. Mana Umar? Aku kasih Umar. Oke, ini penampilan dari kelompok Umar bin Khattab. Apakah kita akan ditampilkan oleh para pria-pria jantan ini? Kita akan lihat. Para lelaki lagi hebat. Stand mic. Tuh Dennis ayah stand mic tadi ini. Cabut mangga, bari dianggo mangga bari dicabut oge mangga. Thank you.
Tanyakan. Penjual air. Sekarang kita berada dalam segmen berpacu dalam misi berantai yang berjudul Kulit Bangunan Penjual Burung yang Jatuh Cinta. Langsung saja, sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama tepuk pramuka. Oh, kalau tepuk pramuka, bismillah dong. Yuk semua penonton baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuli, mana yang kita baca bismillah? Bisa. Sok tutur biar kuli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan cocok, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Dalam hamparan tanah yang kosong, kubuat sebuah bangunan untuk burungku. Dia lucu sekali. Setiap pagi-pagi aku kasih makan, dan tiap pagi juga aku masukkan celana pacarku ketat sekali seperti Satlantas Brit Norman, yang bodinya ketat seperti linggis, martil, sekop, semacam alat bangunan untuk sangkar burungku. Yang jelek sekali akan kuganti dengan yang baru, sehingga dibutuhkan besi dan seng untuk calon mertuaku. Kerjaannya marah-marah saja. Tiap pagi minum kopi dan sarapannya pun makan pasir, semen. Aku campur dengan air. Aku akan aduk-aduk untuk memoles burungku. Sangat indah sekali, sehingga semua terpesona pada burungku. Dan seringkali ku mengelus-elus hidung pacarku, mancung seperti Pinocchio. Lesung di pipinya menambah kecantikannya, sehingga aku berat untuk menyemprot adukan pasir, dan jadilah bangunan untuk burungku. Sangat indah dan lucu itu akhirnya terlepas dari hidung pacarku, terkena besi pondasi yang aku rangkai amat sangat panjang seperti burungku. Warnanya sangat indah seperti mata pacarku yang bundar bagaikan bentuk bosku, sangatlah panjang sebesar burungku. Lepas lagi dari sangkarnya, aku sedih sekali, ingin aku menangisi. Apaku orangnya bijaksana, dia sangat baik padaku, sehingga dalam hutannya nanti ingin aku memberi hadiah. Besak semen akan aku aduk, tapi aku sudah lelah karena aku dari pagi belum makan. Kotok, belalang, ular, itu makanan burungku. Dan sedikit aku beri vitamin C agar cepat mati aku rasanya ketika melihat pacarku yang memakai baju plastik terpal kutumpet di samping rumahku, hingga aku lelah dan ketiduran. Burungku yang terlepas dari sangkarnya, pacarku, aku semakin cinta padanya karena batu bata yang akan kubuat untuk pelindung burungku. Akhirnya tertangkap juga, ternyata burungku tersangkut di sleting pacarku yang warnanya kebiru-biruan menyilaukan seperti sangkar burungku. Dia berpenghuni kembali untuk menemani hari-hariku dengan ceria, senyum, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, bagus tuh. Punya tadi tuh bisa bagus saja berantai mah, dan harus dihayati di kupingkeun. Jadi nyambung. Tolong, tolong. Cerdas.
Ada spesial pada malam hari ini. Kita punya rekan yang tiap hari senantiasa mengorbankan sebagian waktunya untuk memberikan kopi kepada kita dan makanan-makanan. Dan pada malam hari ini ia akan tampil di depan kita sambil kita akan mewawancarainya. Tahukah engkau, ia memakai baju yang berbeda-beda setiap hari dengan fashionnya yang berbeda-beda. Dan malam hari ini ia akan tampilkan fashion yang paling luar biasa untuk kalian. Ia seorang yang siap mengorbankan untuk kita. Inilah dengan kesempatan kita malam hari ini, ia akan terlihatkan sebagai pengantin yang akan membuka lembaran baru. Inilah dia, artis kita, Abi Karyo. Tolong kami minta kepada Abi. Kita minta kepada Abi untuk maju dulu ke depan. Terima kasih. Oke. Abim. Ya. Setiap hari presentnya berbeda-beda. Apa sih gerangan yang ini kau? Ya, mungkin tunggu ya, sama dulu. Assalamualaikum. Nah, itu waktu sengaja dagingan. Kianya, panas setiap hari mungkin kalian tidak pernah tahu saya itu memakai pakaian yang berbeda-beda. Hari-hari pertama pernah memakai pakaian adat Nyi Roro Kidul. Hari kedua memakai pakaian bermacam-macam gaun. Nah, malam hari ini spesial karena Marang Kreasi. Jadi memakai pakaian ala-ala pengantin pria. Jadi, Abu hari ini mau jadi pengantin membuka lembaran baru, mungkin tidak anak. Iya. Ini kira-kira calonnya sahabat di antara calonnya mana nih? Enggak lah. Pria itu seleb kita malam ini, Bib. Calon aku tuh mungkin Rena ya. Rena, tolong maju ke depan, Rena. Tolong maju ke depan. Janganlah, nanti malu. Oh, ini nama Kio. Jadi jangan berhenti-henti untuk berkreasi. Masa kalian kalah sih sama apa tuh? Apa, Bu? Pelayan. Pelayan. Seksi makanan konsumsi. Masa kalian kalah kreatif sama orang-orang yang tidak berkreatif gitu kan? Jadi itu namanya tetap berkreasi, jangan berhenti untuk berkreasi, tunjukkan bahwa kalian punya nyali. Luar biasa. Abib, pesan terakhir untuk para generasi kita ini bagaimana, Abib? Oke, pesan terakhir saya cuma satu. Jangan pernah malu dengan kekuranganmu. Terimalah semua kekurangan agar menjadi sebuah kelebihan. Sudah, saya mau mengerjakan tugas kembali. Tapi katanya ini rekan-rekan keluarga kelas ingin difoto bareng. Oh iya, ini keluarga saya ya. Kalau juga ini. Mungkin tahun ini kita semua akan wisuda. Benar-benar. Saatnya tahun ini mulai kita wisuda ya. Ayo kepada rekan-rekan ini. Ini. Bang Arif ikut. Ana, saat tamu kita spesial malam hari ini dari Barakatul Huda. Silakan, Pak. Ah, tuas. Yang lagi dong, yang lagi dong. Mang Ibe kita ke sana. Mang Ibe, cukup luar biasa, terima kasih Mbak Arif. Abid, luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abid Karyo.
namanya. Oke, menghadap juga punya di mana toh? Untuk selanjutnya, kita lihat dulu Apip dengan luar biasa prestasi Apip. Detik-detik ini beliau sedang ratingnya naik itu di YouTube, di Instagram, di Facebooknya sudah banyak subscribernya, likernya dan juga orang-orang yang mengikuti followernya luar biasa. Dan Apip hari ini menjadi selebgram, luar biasa, mudah-mudahan semakin sukses saja. Oke, dadah saudara dan saudariku. Amin, semoga selamat sampai tujuan. Mencari lagunya katanya. Luar biasa materinya saya bangga. Dan untuk selanjutnya, barulah kita lihat bagaimana kreativitas, potensi dari grup Umar bin Khattab dalam dia pantomi. Kepalanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Diceritakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan membawakan pantonim yang berjudul Pencurian Rumah. Selamat menyaksikan.